Halo guys, welcome to my channel ya, sahabat motor dan pasar. Di sini mau ngerjain GSX ya, yang bawa tap olinya dol. Ini Mas Ceng bagian penyemprotan dari sisi sebelah kanan ya. Dan saya bagian penyenean di bagian kiri untuk lubang baut tap olinya. Ini khusus GSX, baut tap olinya itu menggunakan baut yang lumayan kecil dan dratnya halus, sehingga kalau misalkan salah pemasangan itu bisa langsung dol ya guys ya. Itu kita coba, ini udah dol, udah saya copot tadi dan udah saya cariin bautnya untuk penggantiannya yang size-nya lebih gede sedikit. Langsung kita buat drat ulang lagi ya, kita cari tempat dulu kameranya ya guys ya, soalnya agak ke bawah, tripod saya lumayan panjang soalnya. Oke, kita ganti posisi miring ya, kelihatan enggak? Nah, itu bautnya kita lebih gede-gede dan lebih kasar ya guys ya, biar supaya enggak cepet dol lagi. Oke, lalu kita langsung tap seneng ya. Untuk pekerjaannya kita tap, kita punter sekali, terus yang bagian masceng sebelah kanan kita tembak angin ya, biar sisa gramnya yang buat senainya langsung keluar ya, nggak masuk ke mesin ya. Jadi sekali putar langsung semprot, sekali putar langsung semprot gitu ya guys ya. Nah, ini cukup mudah untuk pekerjaannya. Buat teman-teman yang dimanapun berada boleh tiru ini, cara ini biar praktis ya guys ya, nggak perlu turun mesin ya, nggak perlu bubut, kita langsung kerjakan aja. Oke, untuk dukungannya jangan lupa ya untuk subscribe nya ya, buat dukung saya, channel saya. Semoga video ini bermanfaat juga. Nah, kayak gitu, cukup simpel, kita semprot lagi ya biar emang gram-gramnya bisa langsung keluar bro semua, biar nggak menyumbat aliran oli, putaran oli di dalam mesin ya. Jangan lupa dikasih seal tip sama ring aluminium ya guys ya, untuk bautnya ya, untuk mencegah kebocoran oli ya. Oke, kita semprot sekali lagi biar maksimal. Nah, kalau misalkan deket di Denpasar untuk pekerjaan kayak gini, bisa WA di bawah ini ya, dan bisa datang langsung ke alamatnya di deskripsi video ya bro ya. Silahkan kontak WA nya biar bisa diatur jadwalnya. Oke ya, ini cukup sekian video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman ya GSX nya ya. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak udah nonton video sampai akhir video. Yuk, thank you. Selamat siang ya bro ya. Oke.